Saat ini pemerintah desa Nogosari bersama sejumlah anggota BPD dan tokoh masyarakat setempat mengadakan diskusi bersama mengenai potensi desa setempat. Karena desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Jember ini tergolong pedesaan yang terpencil, namun masih memiliki potensi yang bisa dikembangkan sehingga mampu bersaing dengan desa lainnya. Seperti adanya sentra produksi anyaman bambu, kain batik, dan lain-lain. Namun tentunya seluruh potensi ini masih harus dikembangkan secara optimal oleh pemerintah terkait. Yang diharapkan dari diskusi ini di mana kepala desa untuk bagaimana, karena ini adalah kepala desa paling tidak sebagai pendamping terhadap batik yang ada di Gunung Limo, yaitu Desa Nogosari, biar ke depan bisa lebih maju, bisa lebih pemasarannya lebih meningkat. Dan tidak lepas apabila pemasaran ini bisa menjalar kemana-mana atau bisa memasarkan kemana-mana, ini tidak akan lepas bisa meningkatkan kesejahteraan dari batik itu sendiri dan anggotanya. Dari Rambipuji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.